Baksos yang dilakukan di Mapolda Sumbar merupakan salah satu kegiatan bentuk kepedulian jajaran kepolisian Polda Sumatera Barat di Lantas Sumbar Polresta Padang dalam memeriahkan HUT Bayangkara ke-74 di halaman Mapolda Sumbar. Dalam acara baksos yang dilakukan di jajaran Polda Sumbar, Ditlantas Polda Sumbar, Polresta Padang, juga Wakil Gubernur Sumatera Barat, merupakan serangkaian kegiatan memeriahkan HUT ke-74 Bayangkara. Secara simbolis, Kapolda Sumbar dan Wakil Gubernur Sumatera Barat memberikan bantuan sembako kepada masyarakat yang membutuhkan di halaman kantor Polda Sumbar. Sekaligus Polda Sumbar, Irjen Pol Dr. Andes Tony Harmanto melepas iring-iringan kendaraan kepolisian yang membawa sembako yang akan disebar ke kelurahan-kelurahan dan kecamatan langsung kepada masyarakat dibantu oleh pihak TNI. Pemerintah dan masyarakat Sumatera Barat, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolda beserta seluruh jajaran, di mana pada hari ini masyarakat kami mendapat bantuan, dan juga ada dari disabilitas juga dapat, dari Kabupaten juga dapat, dan juga dari TNI Polri juga dapat, dari Polri juga dapat. Terima kasih kami atas nama masyarakat. Tentu ini sangat bermanfaat bagi Ibu dan Bapak semua. Izin saya menyampaikan amanat dari Bapak Kapolri yang harus kami sampaikan pada siang hari ini. Selaku pimpinan Polri, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh panitia beserta staf yang terlibat dalam acara bakti sosial serentak ini. Semoga niat baik ini bermanfaat bagi masyarakat dalam masa pandemi COVID-19 serta menjadi amal ibadah bagi sekalian. Momentum rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-74 tahun ini sungguh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya akibat pandemi ini. Tentunya perlu diantisipasi dengan baik. Tema peringatan Hari Bayangkara ke-74 tahun 2020 ini yaitu Kamtipmas Kondusif Masyarakat Semakin Produktif. Tak hanya sembako saja yang diberikan dalam memeriahkan HUT Bayangkara, juga ada bakti sosial yang dilakukan di beberapa lokasi tentunya untuk bersama TNI. Untuk membantu masyarakat di tengah wabah COVID-19 yang terjadi hingga sekarang. Kegiatan ini terus berlangsung hingga 1 Juli ke depan, sehingga dengan adanya baksos yang digelar jajaran Polri yang secara serentak merupakan salah satu bentuk kepedulian jajaran kepolisian kepada masyarakat. Alhamdulillah, seperti sekarang ini kan kita bersyukur ada bantuan kan. Kalau saya sebagai nelayan, saya nelayan ya, mewakili Pariaman kan. Kalau bagi nelayan Pariaman itu masih banyak membutuhkan. Pasti banyak yang mempunyai kekurangan. Apalagi ada tangkap, itu perahu. Ini saya sebagai nelayan.
Dari Padang, tim liputan iNews melaporkan.